BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika meluncurkan pasar sadar BPJS Ketenagakerjaan dan launching pasar sentral Timika sebagai pasar digital bersama Link Aja yang merupakan aplikasi transaksi digital kerjasama Bank Rakyat Indonesia yang dapat mendukung program Smart City di Kabupaten Mimika. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mimika Dedi Mulyadi mengatakan, pasar sadar BPJS Ketenagakerjaan di pasar sentral Timika merupakan yang pertama diresmikan di Provinsi Papua, yang diharapkan dapat menjadi contoh untuk pasar lainnya, menjadi pasar sadar akan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Pasar sentral Timika merupakan pasar sadar jaminan sosial ketenaga kerjaan yang pertama diresmikan di Provinsi Papua. Tentunya diharapkan pasar sentral Timika ini dapat menjadi contoh bagi pasar-pasar lainnya, agar seluruh pedagang dan pekerja di pasar dapat terlindungi dari risiko yang mungkin akan terjadi kita ketika melakukan kegiatan di pasar. Pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada pimpinan BRI Timika yang telah berpartisipasi dalam memberikan perlindungan kepada 10.000 masyarakat pekerja rentan di Kabupaten Mimika dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan diberikan Bank Rakyat Indonesia Cabang Mimika dalam peningkatan layanan jaminan ketenagakerjaan dengan mendaftarkan 10.000 pekerja nonformal di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika yang diintegrasikan dengan aplikasi transaksi Link Aja yang dapat didownload melalui Google Play Store di HP Android. Di samping kita melakukan launching Link Aja, kami pada kesempatan ini juga memberikan bantuan iuran JKN ketenagakerjaan kepada 10.000 warga masyarakat di Timika ini, khususnya para pelaku nonformal. Jadi ada 10.000 masyarakat yang pekerjaan nonformal, kita berikan bantuan iuran ketenagakerjaan selama 4 bulan. Mudah-mudahan inisiasi awal ini bisa dilanjutkan juga dengan instansi-instansi yang lainnya, khususnya dalam kita mendukung program pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Timika khususnya. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop yang hadir dalam kesempatan tersebut secara simbolis berkesempatan menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 3 distrik, yaitu Distrik Mimika Timur, Distrik Kuala Kencana, dan Distrik Amar, serta melakukan launching perdana aplikasi transaksi Link Aja. Sebenarnya sesuatu yang positif ya, sesuatu yang positif supaya ini sebenarnya ada multiple efek yang terjadi, di mana kalau kita mendata untuk BPJS, dengan sendirinya terdata juga penjual-penjual yang ada di sini. Itu kurang lebih seperti itu, secara itu. Jadi otomatis, jadi kita disperindah, katakanlah demikian pemerintah, itu dibantu oleh BPJS untuk membantu mendata pedagang-pedagang sekaligus dia masuk di dalam pasar dan juga sekaligus bisa menjadi penghuni-penghuni lapak yang ada di sini. Ini kira-kira positifnya. Jadi pasar sadar atas BPJS itu bisa membuat sesuatu yang lebih positif. Tapi kira-kira komitmen pemerintah daerah apa? Apakah tidak dijadikan satu program ke depan? Mungkin pemerintah mensubsidi dia punya iuran atau seperti apa? Belum. Itu belum dibahas. Karena kita akan lihat perkembangannya. Strateginya seperti apa? Karena pemerintah punya pemikiran, tetapi kita juga harus membahas dengan DPRD, kita harus buat dalam peraturan regulasi-regulasi yang pasti. Tapi paling tidak, dengan adanya uji coba seperti begini, kita akan melihat kira-kira seperti apa sih yang kita akan lakukan ke depan. Contoh, kalau pegawai negeri kan sudah ada, pegawai negeri, BPJS Ketenagakerjaan sudah, semua sudah. Hanya tinggal sekarang pegawai non-ASN, ini yang sekarang juga dalam pengkajian, termasuk masyarakat. Saya berharap kita bisa memberikan semua jaminan seluruh masyarakat Mimika ini semua terjamin oleh kerjaan. Saya berharap seperti itu, tapi semua tergantung daripada situasi. Ya, toh? Berarti Mama sebagai koordinator pasar dengan ada apa namanya program ini, Mama senang ya? Saya senang. Mama senang dengan program yang ada ini BPJS. Okay. Mama, untuk iuran 16.000 bagi Mama sanggup? Kalau 16.000 saya sanggup. Setiap bulan ya? Setiap bulan. Ya, Mama sudah tahu ini jaminannya apa?
jaminan kecelakaan dengan jaminan kematian. Iya, kematian dan kecelakaan. Nah, dari mama juga ada sampaikan ibu ibu yang belum tahu. Sangat bagus. KTP kamu serahkan ke dinas BPJS supaya kalau ada kematian atau kecelakaan, tidak kayaknya akan tanggung jawab untuk kalian. Jadi mereka ikuti. Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga mempromosikan kafe mobile kopi barista Asik dengan cita rasa hasil pengolahan kopi lokal Timika, Amumi Gold, dari Pegunungan Nemangkawi, Timika. Tim Liputan Papua MCTV.